PSS Sleman memang sering melepas pemain-pemainnya ke klub Liga 1. Namun PSS Sleman paling sering atau paling banyak melepas pemain-pemainnya ke Persis Solo. Total ada 7 mantan pemain PSS Sleman yang dilepas ke Persis Solo. 7 pemain tersebut adalah Aaron Evan, Evan Bahdim, Fabiano Beltrame, Wirabuana Prayogo, Ilham Irhas, Kito Chandra, dan Andri Wibowo. Yang paling apes adalah sosok Aaron Evans yang ternyata melempem di Persis Solo. Bahkan disebut-sebut Persis Solo blunder membeli Aaron Evans dari PSS Sleman. Mengingat Persis Solo juga mendatangkan sosok bek tengah asal Brazil yaitu Jaimerson Xavier. Jadi akhirnya pemain asing Persis Solo menumpuk di belakang. Sedangkan yang paling beruntung adalah sosok Fabiano Beltrame dan juga Irfan Bahdim. Keduanya tampil impresif bersama Persis Solo. Patut nantikan apakah PSS Sleman bakal melepas pemain-pemainnya ke Persis Solo pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2022 nanti.